Halo guys, selamat sore ya guys. Sama King Mobil Indo nih guys. Nih ya, ini mobil yang jarang tapi ini aslinya naikannya enak banget guys. Ini padahal tadinya mau di-spill sama Kualek ya. Kualek mana ini? Sekeren ini ya, kita harus spill ya guys ya. Aduh, mana ya Kualek ya? Wah, aku punya tempat baru. Tuh kan malah di pojokan. Kalau jangan di pojokan nanti kesambet loh kok. Oh iya, enggak. Tempatnya kuat kamera gini. Terang, sekarang kita mau nyepil siang, pagi, sore, malam. Enggak masalah ya. Aman guys, sekarang aman ya. Semua. Aman guys. Ini kita dapat unit Xiaomi. Unit Xiaomi yang mobil SUV, mewah, keren, tapi enggak mahal. Mewah keren tapi enggak mahal ya, guys. Ini mobil Xiaomi loh, lihat tuh ya. Ini dari samping, belakang. Gak tinggi, putih. Gak ya. Putih warnanya. Modelnya juga unik ya. Apalagi mobilnya ini, uniknya yang kita dapat ini Xiaomi. Keren guys. Ya, kileng-kileng ya mobilnya ya. Kileng-kileng ya. Putih. Ini kita ada masuk Kia, Kia Sportage. Kia Sportage guys. Kia Sportage tahunnya 2012 ya. 2012. 2012 tipenya yang SE. 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 Jadi ini mobil ini tuh ada yang pakai panoramik. Ada yang tipe SE ini yang tanpa panoramik. Ada lagi yang paling bawah itu bedanya di jok elektrik. Enggak, bukannya joknya belum kulit. Oh, masih biasa ya. Biasa. Nih. Ini kita dapat yang sudah jok kulit sama elektrik. Elektrik. Kita cek sekarang. Seperti apa unit Xiaomi-nya? Oke, guys. Ini yang pasti ini tuh. Ya, seperti ya. Biasa, guys. Seperti biasa. Tanpa buka-buka masih ting-ting semua tuh, ting-ting, ya. Guys. Masih ting-ting banget. Loh. Unit mobil tahun 2012 ini. Tapi kondisinya Xiaomi banget. Mulus guys ini. Ya, mulus banget. Utuh semua. Enggak ada bekas kena belakang. Ininya masih ada juga. Separator. Biasa enggak gini itu kan hal sepele tapi kadang yaitu ada yang pengen cari cuan dari sini. Kalau kita kan apa adanya. Kita tempat seperti ini ya wes seperti ini jual ya. Mau, nanti yang ada audio ya tetap apa adanya. Betul kok. Ini masih ada nih plastiknya. Loh. Berarti orangnya masih teliti banget, steady. Steady ya. Yang pakai pasti berarti orangnya gemati. Gemati. Perawat ya. Betul guys. Nih. Ini dalamnya. Dalamnya kayak gini guys. Masih Xiaomi banget ya. Xiaomi loh nih. 2012 kok di sini kayak gini. Betul ya. Bersih. Plastik banget. Dan plastik ini enggak dibuang berarti orangnya masih pasti orang yang ya antik. Antik loh. Betul loh. Merawat mobil. Ini masih utuh semua ya. Okay. Titik-titiknya ada semua, lempeng garisnya. Enggak ada yang keriting-keriting, enggak ada yang karat-karat. Betul. Berarti otomatis ini pasti bebas nabrak belakang. Betul. Kita pasti itu. Sekarang kita cek bawahnya. Kita cek kolomnya juga. Propos-propos enggak? Guys, cek ya. Bersih ya guys ya. Ini resik banget ya. Bersih. Soalnya mencerminkan dari ini sudah mencerminkan pasti mobilnya Xiaomi. Betul. Nih guys. Sekarang kita cek nih. Lingkarannya ya, masih utuh banget. Enggak ada propos-propos ya. Propos. Ini nap-napnya ini. Tidak ada propos sama sekali. Bawah-bawah itu utuh banget. Tidak ada yang propos ya sini mobil ya. Masih oke semua sealernya. Tidak ada yang propos. Aroma mobilnya juga resik banget. Aromanya fresh. Fresh. Tidak ada aroma rokok sama sekali ya. Betul. Ini joknya bisa muatan barang-barang lumayan ya. Jadi kalau belakang nggak di belakang untuk space ini bisa ditekuk. Terus karena ini SUV otomatis mobil ini tinggi. Ini tinggi loh ya. Tuh, tinggi guys tinggi. Mobilnya ya. Ground clearance-nya tinggi ini termasuknya guys. Jadi kalau banjir kayaknya nggak mungkin masuk ini guys nih. Ya. Tuh nih. Bisa kalian lihat ya ini segini karena ini SUV jadi dia ground clearance-nya tinggi. Bannya pun gede. Ini ring berapa ya? Ringnya aja besar loh guys. Ini ring 18. 18 nih guys. 18. Keren. Keren ya. Ini cek ininya. Jok yang bedain apa? Oh iya, tadi joknya katanya elektrik ya? Iya. Nih.
Joknya elektrik ya. Jok elektrik guys. Tidak elektrik seat. Maju mundur atas bawahnya. Nah, fungsi semua guys. Ya, fungsi semua. Sekarang kita cek kamu dari sama. Dari samping. Kita dari samping ya. Wah keren juga ini, mirip CRV guys, tapi harganya murah ya. Suara mesinnya halus banget ya. Suara mesin halus banget. Transmisi Matic Triptonic ya. Ada bisa untuk manualnya. AC-nya hidupin. AC masih. Ini unit masih bawaan. Unit bawaan. Audio control ada. Audio control setir ada. Terus kilometer mobil ini masih 97.000. 97.000. Ya. Masih tergolong cilik ya, masih tergolong kecil. Betul, kecil. Jadi, kelihatan dari mobilnya. Kilometernya pasti asli. Record juga ya. Jadi dari aura mobil, dari interior, eksterior itu mencerminkan kilometer asli. Betul. Ya, ya. Ini betul juga. Handle-nya nih. Ini handbrake-nya masih jeruk semua. Jeruk ya. Sekarang kita cek depannya, apakah bekas kena atau enggak. Betul. Sekarang kita cek bagian mesin, guys. Jelup. Mantap ya. Ini lampu proyektor, guys. Keren ya. Ini ada DRL-nya bawaan. DRL bawaan, lampunya sudah proyektor. Proyektor ya. Lampu proyektor. Ini cakep. Cakep. Ini kalau dibilang sekelas CRV ya, Guys? Oh iya, ini kelasnya kelas. Jadi mobil ini kelasnya CRV X-Trail. Ini mesinnya 2000cc. Ya. CRV 20, X-Trail 20, lalu ini. Oke. Kia Sportage. Masih masuk, Guys. Ini mesinnya. Mesin itu apa namanya? Baut pickup mesin masih utuh ya. Ini masih benar-benar ting-ting banget ya, bulat-bulatnya masih ada semua. Oh, titik-titik ini presisi semua, ini nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang keriting-keriting sampai sini ya. Sana juga ya, ini utuh semua. Klip-klipnya ada semua, klip-klip ini up front head utuh semua. Mesin kering, nggak ada yang rembes-rembes. DOHC guys. Ini pilihan yang cocok buat yang cari SUV. Pilihan yang cocok ini guys. Nih, berarti tinggal soal harga ini. Pada penasaran nih guys. Iya, menarik nih harganya. Kia Sportage tahun 2012, kilometer 90.000-an, warna putih. Kita kasih harga murah aja. 115 saja. 115 kamu bisa bawa pulang. Kia Sportage 2012 Matic ya. Kilometer masih 90.000-an. Duluan sebelum hilang nanti nyesel. Oke. Itu ya guys ya, 115 juta ya. Bukan 215 tapi 115 juta, langsung aja enggak pakai lama. Sikat.